Mari mas, ada yang bisa dibantu? Menyari kamera mas, kamera Sony. Oke, monggo. Mungkin sudah ada referensi sebelumnya untuk kameranya apa? Sudah mungkin 6400. Ya. Oke. Ini mas untuk 6400-nya. Bisa dicoba dulu untuk kameranya? Betul mas. Nah, bisa dicoba. Kebutuhannya untuk apa mas? Foto atau video? Untuk foto sama video mas. Oh, foto dan video. Iya. Lebih foto videonya lebih kemana? Sinematik kah atau apa? Sinematik juga, tapi ya buat wedding juga sih mas. Oh buat wedding juga, oh berarti sinematik wedding ya? Oke. Ini keren banget untuk 6400 karena dia bisa untuk slow-mo sampai di 120p. Dia 120 pixel ini keren banget. Itu mungkin untuk kisaran budgetnya? Kisaran budgetnya sih sekitar 2 digit sih mas. Oh 2 digit ya? Oke. Kalau 2 digit nggak sekalian nyoba A7 Mark 3. A7 Mark 3. Iya. Emang kelebihannya apa ya mas? Ini kelebihannya pertama ini kameranya full frame. Ini full frame, jadi untuk ukuran sensornya lebih besar. Nah bisa dibandingkan dengan 6400 untuk ukuran sensor. Bukanya gimana mas? Oh ini tinggal dibuka saja. Nah ini. Ini untuk ukuran sensornya dia berbeda. Yang ini full frame, yang ini APS-C-nya mas. Itu terus pengaruhnya di mana? Mungkin kan itu masih mungkin dipertanyakan ya sama masnya. Jadi untuk perbedaannya dari dimensi dan untuk kemampuan cahaya yang menangkap itu lebih bagus untuk yang di full frame. Untuk low light itu mending mana mas? Untuk cahaya, untuk penangkapan cahaya. Iya. Kalau untuk penangkapan cahaya lebih bagus di full frame-nya mas, karena luas penampang sensornya lebih besar. Gitu. Untuk budgetnya sendiri masih terjangkau sesuai budgetnya mas, 2 digit. 6400 2 digit, ini juga 2 digit. Sebenarnya ini masih bisa masuk. Gitu. Body on, udah sama body on. Iya, jadi kalau untuk yang body only itu di harga 2899. Iya. Di 29, tapi tenang mas, untuk di bulan Oktober ini kita masih ada cashback dari Sony 4 juta. Jadi nanti untuk harganya sendiri 24.999.25 lumayan banget. Tapi sebelumnya udah punya lensa? Belum mas. Oh, belum ada lensanya iya, juga. Belum, nah, sebenarnya kita juga di sini ada yang promo untuk 7 Mark 3. Di situ ada beberapa lensa nih F4 Trinity. F4 Trinity di sini ada 16-35 untuk wide, 24-70, 24-105 dan 70-200. Terus untuk di harga 2 digit nih mas, iya, yang sebanding. Sebanding ini untuk tapi brand lain? Iya untuk brand lain gimana? Oh iya ada, monggo kita coba langsung di bootnya di sini. Oke, ini ada untuk di harga yang sama kita juga memiliki. Tuh, ini juga sama, di harga yang sama. Di harga yang sama. Iya, benar, di harga yang sama. Tapi semuanya nanti balik lagi ke kenyamanan dari pegangan dan yang lainnya. Itu. Kalau ini autofocusing gimana, Mas? Dia langsung autofocus juga, Mas. Oke. Nah, itu dia. Oke. Untuk video sendiri gimana? Tinggal dirubah komodenya. Bagaimana? Oke. Sini lebih nyaman yang tadi ya? Apa yang ini? Yang tadi apa yang ini ya? Sama saya pikir-pikir dulu. Yang mana? Yang Sony deh. Boleh yang Sony A7 Mark 7 Mark 3. Monggo mas, kita coba lihat lagi untuk Sony-nya 7 Mark 3. Monggo. Ini yang 6400. Iya, 6400 dan ini 7 Mark 3. Iya, lebih nyamannya di mana? Kalau saya sih nyaman sih Sony A7 Mark 3 sih. Karena kan
buat wedding juga kan. Oh, itu Jumak 3 ya. Iya sih. Cinematic sama foto juga. Iya benar. Ini banyak banget kalau untuk Jumak 3 ini untuk videographer wedding, fotografer wedding juga banyak juga yang pakai ini. Bukan cuma untuk wedding tapi untuk semuanya sih, Mas. Kalau kadang misalnya 6.400 nanti masnya akan nanggung. Kalau misalnya untuk ke profesional sekalian, saran saya bisa langsung ke full frame-nya. Gitu. Gimana Mas? Jadinya yang mana? Oke. Okay. Boleh Mas. Yang 7 Mark 3? Oke, okay, siap. Nanti di harganya segini, monggo saya bantu antar langsung ke kasir. Ini udah potongan kan Mas? Oh iya, pastinya. Kita potongan dari harga segini, ada cashback dari Sony, jadi 25 juta. Spesial banget dong pastinya dari Sony memberikan promo-promo yang terbaik. Oke, monggo saya antar ke kasir. Ini gimana Mas? Oh, nggak apa-apa, tinggal sini aja dulu. Nanti saya ambilkan yang baru Mas. Sip. Tung ke kasir. Iya Mas. Monggo. Bayar Sony A7 Mark III Mbak. Oh iya. Mau debit atau tunai? Debit aja Mbak. Mbak. Silahkan Bini. Sudah Mbak. Kardunya silahkan. Tapi. Untuk nota sama barangnya.